Halo calon musisi masa depan, gimana kabarnya? Masih semangat dan tekun untuk belajar untuk menjadi musisi? Sinilah tempatnya untuk belajar, yaitu di channel New Musician. Kali ini kita mau bongkar keyboard Roland DXR5S karena touch-nya ada yang mati, guys. Dari kemarin udah aku catat di sini, yang mati ada banyak nih, ya lumayan. Ada G2, G3, F crash 5, crash 5, C6, C3, C4. Jadi ada G2, ini kan satu oktav. Oktav kedua yaitu G3 ini, G2 ini. Oktav ketiga itu G3 ini, oktav ketiga F crash sama bass A crash, terus E3, terus sama C oktav keempat ini C. Oke, gimana caranya? Tetap stay tune ya sampai akhir, nanti kita akan bongkar. Yuk, kita paskan kameranya dulu. Oke, guys, kita mau langsung bongkar ya. Pertama ini kita balik dulu. Lalu kita lepasin satu-satu. Oke, sudah kebuka, guys. Setelah sudah kebuka, kita balik gini aja. Terus kita lepas ini. Bagian ini kita lepas. Dari mesin ke speakernya kita lepas. Tinggal cabut gini. Udah deh. Kita pindah tempat sini. Oke, ya. Situ kita harus melepas ini. Mulai dari sini. Di sebelah input power. Duh, masih ada, guys, ternyata. Oh, ini sembunyi ini satu, lupa aku. Kita ambil pakai tangan aja. Mana tadi? Oke. Nah, setelah itu kita
Itu kita lepas ini karena ini nyambung dengan tone ya. Nah, kita belokkan gini biar bisa kita ambil yang bawah. Dan ini dia tone-nya, guys. Ini tadi yang dilepas ya. Ini tadi yang di cek. Ini tadi udah dilepas, ini baut-bautnya dilepas. Jadi kita tinggal ngambil note-nya ini. Tone. Ini 1 2 3 4 5 6 7. Jadi setelah itu kita tinggal ambil gini, guys. Nah, oh, udah deh. Ini dia. Dan tadi yang harus dilepas itu G mana G? G2. G2, F crash 5, F crash 6 sama C1. Oke. Nah, enaknya Roland itu gini, guys. Itu dia bisa dilepas satu-satu, jadi nggak perlu lepas. Kalau Yamaha biasanya nanti lepas dia satu grup, itu ada do re mi dilepas 3, terus fa sol la si dilepas 4, jadi dia gandeng. Terus yang crashnya ini cis sama disnya bareng, terus fis kis sama bassnya bareng. Kalau ini nggak, satu-satu, jadi kita lepas ya. Do re mi, ini C3 nya ini E4 sama C4 sama E3. Kita benerin yang ini dulu ya, guys. Tinggal di buka gigi jos. Oh, kotor banget. Kita tinggal telunjuk ini ya. Sama yang bawahnya juga. Oke, cukup. Kita langsung pasang sama tadi. Kalau yang ini kan nyatu sama yang sebelah, ini harus dilepas semua. Crash. Jadi do c crash d d
titik crash E F E. Nah ini berarti kita bongkar. E nya ini ya. Oke, kita usek-usek sini. Sekalian semuanya. Walaupun enggak masalah, tapi biar nanti enggak bermasalah. Oke. Kita bersihin. Ada telepon guys, kita pasang. Bismillahirrahmanirrahim. Kita pasang.